Gak ada. Maaf, gak bisa kuat. Ya, nyungsep. Dah, ntar lu mati dah. Ya ampun, enak nyungsep. Naik. Ya ampun, tuh, udah tuh, gue buka. Akan kembali ke channel Rasman, gue sama Minecraft lagi, man. Dan hari ini kita bakalan lanjutin lagi survivalnya. Bisa lihat, kita ada di map survival lagi. Ini tower gue, man. Oke, dan seperti biasa kalian jangan lupa untuk pencet tombol like-nya sama tombol subscribe-nya. Oke, biar survival ini berlanjut. Tapi nggak tahu juga sih. RIP survival, man. Oke. Dan BTW sih udah di mana? Di sini masih belum ada mod, belum ada Optifine. Jadi kelihatannya begini, coy. Abu-abu semua ketutupan kabut. Masih belum ada Optifine. Jadi begini, malumin aja, oke? Okay? Jadi survival gua masih sama kayak dulu, teman. Enggak bisa nge-zoom lagi sumpah dah. Ini ada tempat diskusi, ada laboratorium, ada rumah, ada kandang kuda dan si Odo mana ini? Gua terjun dulu deh. Ya, ya. Enggak mati. Oke, gue terjun dulu. Tuh, 2, 3. Tadi ada tulisan di sini. Ya ampun. Lu ngapain sini, Dok? Dok, kan ada nama lu, Dok. Kelihatan lu mau ngumpet sini mah. Sini lu ngapain situ? Dok, keluar sini. Lu ngapain sih di situ? Sini keluar. Ya ampun ya anak. Oh my god. Dok, tadi, Dok. Dok, tadi masa kayak bisa berenang gitu, Dok? Ini kita nggak pakai mod ban tapi kayak bisa berenang gitu. Coba dah. Nah, kan? Ya ampun pala lu nyungsep dong. Naik dong. Ya ampun dong pala nyungsep dong. Naik nih anak bener-bener dah. Palanya nyungsep begitu. Udah. Nah udah. Sehat dong. Sini gua gebukin biar keluar aja sini. Udah belum? Tuh keluar aja tuh. Tuh dah. Oke, pokoknya kita lanjutin lagi survival ini dong. Oke. Lalu pakai peci nih dong. Lu peci dapat dari mana ini? Songkok warna hijau, man. Sih udah pakai peci warna hijau. Lu dapat dari mana ini? Bener keren amat, Dok. Si Odo enggak bisa nulis, man, sekarang. Bikin. Ya ampun, bikin dari mana, Dok? Sure bikin, man. Bikin dari mana? Nganyam. Oh, nganyam ya, Dok. Pakai pohon kelapa. Lah kan enggak ada pohon kelapa di sini. Lu gimana sih? Oke, yang jelas si Odo enggak bisa ngomong karena enggak ada mod dan si Odo juga enggak bisa kecil gara-gara enggak ada mod, man. Terus nggak ada Optifine juga, jadi gue nggak bisa ngezoom, nggak bisa pakai shader, jadi begini doang bisa, coy. Resource pack juga masih awal-awal, hancur banget dah. Tapi Odo jadi pinter, emang jadi pinter, Dok. Pinter apa? Lu tadi nyungsep juga, Dok. Ya ampun, bisa berenang, men. Keren amat lo sekarang, Dok. Main kerepa bisa berenang, men. Coba lagi, Dok. Ya ampun, coba. Nah, lo ada ikan, Dok. Ya ada ikan panjang nih, apa, Dok? Ada ikan panjang, coy, sebelah sini, coy. Kenapa? Ntar aja di kolam gua. Emang lu punya kolam? Si Odo punya kolam kan? Sebelah sini ada ikan. Bentar lu gue pengen lihat. Dan kita itu udah update 1.13. Makanya gak ada mod, gak ada Odo kecil, gak ada shader. Jadi begini doang. Tapi ada beberapa update baru kayak ikan begini. Terus cumi-cumi kalau digeplak juga bisa ngeluarin item-item, no kan? Cumi kalau digeplak gitu, coy. Dan gua bisa berenang. Keren amat ini domain crab-nya. Oke, hal yang jelas ini masih ada sampah-sampahan gak dibersihin dah. Lalu gue bersihin dulu, men. Napa, Dok? Urus napa? Lu ngurus. Gue kan bagian ini, Dok. Lu yang bagian ngurus gimana sih lu? Oke, dan kita bakalan ngapain episode ini, Dok? Ini udah lama banget kita nggak main survival. Udah berapa bulan ini, Dok? Kagak main survival, coy. Survival? Ya ampun, nih ayam masih ada aja, Dok, ayam lu, Dok. Ini ditinggal ayam lu masih ada aja ini. Bunda ayam tempat diskusi, man. Nah, lo tempatku mana? Gak ada. Yaudah sini ada gue dah. Oke, dan hari ini kita mau ngapain, Dok? Lo ada ide? Kita mau ngapain? Kita udah sampai tempat diskusi, man. Kalian jangan lupa untuk pencet tombol like-nya biar kita lanjutin survival-nya nih. Apaan lu spend lagi? Build battle. Kagak ada build battle, Odo. Kagak ada build battle sini mah. Pindah. Oke, dan hari mau ngapain mancing-mancing gua? Hari ini mungkin kita bakal coba jalan-jalan menjelajahi apa yang baru di 1.13, Dok, ya. Makanya kita main survival lagi nih. Kita jalan-jalan hari ini, Dok. Naik perahu, iya, ntar naik perahu dah. Pokoknya hari ini kita bakal coba ke laut, man. Ya ampun, turun dah, Dok. Udah selesai diskusi kita. Sini, turun. Nah, lo nyemplung dia, man.
Dan kita langsung mulai aja, nggak bisa naik laut situ dong. Let's sini. Si Odo laut sono dah. Bilang lewat belakang Odo, ya ampun lu ancurin ya anak, kebiasaan dah. Oke, dan ini kita udah lama banget nggak main survival. Kita mencoba cek-cek dulu apa yang hilang. Kayaknya sapi kita hilang pada dong. Sapi kita udah hilang kayaknya nih. Ya ampun, oh nggak ada. Masih ada cek, walaupun cuma dikit. Ini waktu itu kan pada hilang ya dok. Sekarang masih ada men. Masih sisa beberapa lagi nih. Bodo amat lah. Sapinya udah agak keurus, biarin aja dok. Oke, ini rumah gue masih sehat men. Rumah gue masih sehat kayaknya tuh kan. Masih sehat, kenapa yang lu spend lagi? Nulisnya repot sekarang dah. Gue harus ngeliat dulu men. Kalau kabur ke kebun belakang. Bodo amat lah dok. Kita langsung mulai aja dok. Udah. Sapinya udah biarin aja kan. Dibuka aja nih anak. Bentar bener kabur gimana? Pokoknya di sebelah sini rumah gue masih aman men. Nah ada burung lu ini dok. Ini kalau gak salah burungnya si Odo teman. Coba di geplak dok. Jadi geplak. Bukan digituin. Lu klik kanan. Ya ampun burung kabur kan tuh. Ya ampun. Gak usah ditaliin Odo, ntar juga nyamperin lu. Coba lu kabur dah. Gak usah ditaliin. Coba kabur sana. Ntar juga nyamperin dia. Oke ini rumah gue. Udah biarin dok. Biarin dok. Dia udah diem lagi ya. Gak tau lah. Ini rumah gue masih sehat-sehat aja, men. Ya ampun, masih ada teksnya dah. Tamu disuruh tidur di sofa, parah, bodoh, men. Rumah gue udah berapa tahun nih kagak gue kunjungin, men. Masih begini-begini aja rumah gue, ya ampun. Yaudah kita coba ke lantai 3, masih sehat, kan? Sehat, men. Tempat enchanting table di atas. Nape? Kok masih utuh ya? Maunya lu apain? Kebakaran kan waktu itu kagak. Di sebelah sini ada akuarium, tapi akuariumnya masih kosong. Gak ada ikannya dong. Mungkin nanti kita bisa isi ikan kali ya. Soalnya kita udah ada update 1.13. Bisa miara ikan, coy. Mau lu apain dong? Ya ampun ya anak mau ngapain dah? Ya ampun, ngapa perahu lu taruh situ, Odo? Ngapa perahu taruh situ? Itu kan airnya dikit, kagak ada air malahan, dok. Nulis apa lagi? Ikannya nyusul, bodo amat lah. Oke, kita langsung mulai dok. Ntar lu gue spend sedikit jalan-jalan sih sebenarnya. Sebelah sini masih aman. Coba kita ke kampungnya si Odo deh. Ya ampun, ini ada meldugan nih. Ada meldugan sebelah sini, men. Kita coba ke kampungnya si Odo. Kampung lu dok. Nah, ini masih aman, men. Ada kandang kelinci. Yang kelinci cuma satu nih ada di dalam, dok. Kelinci cuma satu, coy. Kandang kelinci temanya permen. Terus kita coba ke kandangnya si Odo. Eh bukan kandang, kampungnya si Odo. Bergeplak gue. Oke. Ini kagak ada Odo kecil, kagak ada mau benchman. Jadi begini doang nih. Gak apa-apa lah. Yang penting survival lanjut. Sebelah sini ada air. Eh dok, ini ngapa ikan yang serang di mari dok? Lu yang naruh ini ya? Bukan man. Ini ngapa ada ikan yang serang di mari? Sedih amat ini ikan dah. Kenapa lu spend lagi? Lumayan ya ampun, ambil dok. Lu ngapa lu pancing? Kagak bisa lu pancing Odo. Bisa lu ambil pakai ember. Lu ada ember nggak? Ya ampun ditarik dok. Kasihan dok. Dok ikannya dorong ke tempat tadi. Dorong ya, jangan di luar dok. Di situ nggak ada juga. Ya ikannya mati dong. Dorong ke tempat tadi. Ya mati dong ikannya. Ya mati dong. Mati. Nah, mati tuh. Pas banget sampai sini mati dia. Dapat tropical fish. Bisa gue taruh? Nggak bisa, men. Ini ikan udah mati. Ya udah. Kita lanjut lagi aja dah. Udah biarin. Udah dibilang pakai ituan bisanya. Oke, ini rumahnya si Odo masih ada nih. Farmingan kentang juga masih ada, dok. Oke. Kita coba sedikit jalan-jalan dulu. Udah lama soalnya kita nggak kemarin, men. Ada rumah Todo, terus ada rumahnya si Odo juga. Nah, lo kan masih sama aja, cek. Gak ada bedanya. Masih rapi-rapi aja, dok. Di atas. Ini rumah Odo bagus banget, rumah gue jelek. Nah, ini mandi, dok. Mandi, lu udah berapa tahun gak mandi? Mandi dulu. Udah berapa tahun gak mandi? Ini ngapa Odo berbusa begini ya? Lupa caranya. Udah tuh mandi tuh. Ini enak tuh, gue bukain tuh. Masuk. Ini kan biar mandi lu di tempat mandi. Nah, kan enak tuh. Keluar dah. Keluar itu keluar, pintunya buka. Gak ada. Maaf. Gak bisa keluar. Ya, nyungsep. Dah, ntar lu mati dah. Ya ampun, enak nyungsep. Naik. Ya ampun, tuh, udah tuh, gue buka. Ya ampun, bisa lewat bawah. Padahal pintu bawah doang yang dibuka. Yaudah, kita coba keluar. Sebelah sini ada balkon. Balkon buat santai, men. Nah, lo kan.
Terus udah ada keluar-keluar dah. Udah keluar. Sebelah sini ada kamarnya si Odo dan kamarnya si Guard, men. Hei. Udah lah kita keluar lah. Si Odo ke lantai 3 ya. Di lantai 3 tuh ada wahana. Wahana buatan si Kocak. Nah, sebelah sini ada kamar, apa namanya? Bukan kamar sih. Ini pasti yang baru nonton enggak tahu nih, men. Tempat-tempat survival kita. Sebelah sini ada farmingan, apa namanya? Farmingan semangka, ada ini juga, men. Apa sih namanya nih? Kolam renang, terus ada kontrakan juga, ada tempat diskotik juga, terus apa lagi, Dok? Sama tempat farmingan es di atas tuh. Ya ampun, berenang. Sekarang kita bisa berenang dengan beneran ya, Dok, tuh. Kita bisa berenang dengan beneran, Dok. Enggak percuma sekarang ya. Kolam renangnya tuh enggak percuma, men. Hei, kenapa lu spam lagi? Lihat gua terjun bebas, ya, gua liatin dah. Naik, Dok. Coba. Dari air terjun. Ini gua enggak bisa nge-zoom dah. Coba. Tuh, 2 3 langsung. Ya ampun. Nah, lo langsung nyungsep dia, men. Oke, udah begitu doang. Udah lu nyungsep aja ke kedemenan nyungsep lu, Dok. Oke, kita langsung mulai aja petualangan kita, Dok. Kita ke laut nih. Laut arahnya mana, Dok? Betul enggak laut arahnya mana? Kenapa lu spam lagi? Laut apa dugem ya? Ampun, lu mau ke tempat sini. Udah coba sini dah. Enggak apa banyak domba di sini dah. Ini dikuasai domba, Dok. Ini tempat ginian kita dikuasai domba. Ini ada tempat DJ-nya si Odo. Nah, DJ Odo masih beraksin, men. Ya ampun, sekarang pakai peci udah tobat dia. Ngangguk-ngangguk aja, Dok. Dok, terus sebelah sini juga ada tempat bartender, men. Buat kalian yang belum tahu, soalnya banyak subscriber baru nih yang belum tahu nih. Kita stop survival pas kapan ya? Mungkin pas 500 atau 300 subscriber gitu, Dok. Sekarang 800. Ada 500 subscriber baru mungkin, men. Oke, di atas sebelah sini ada apa? Ada warnet gaming. Gua lupa, Dok. Ternyata di atas sini ada warnet gaming. Sudah, udah keluar aja deh si Kocak dah. Gua pengen ke atas dulu juga. Bendot masih ada enggak ya? Bendotnya ya. Kagak balik-balik dia mudik, Dok. Si Bendotnya kagak ada, men. Kagak balik-balik pas mudik. Nah, lo sekarang apa? Oh, ini 17-an ya, Dok. Ini bentar lagi kita 17-an lagi nih, Dok. Ini sekarang udah bulan apa? Bulan Juli. Udah awal-awal, Dok. Bentar lagi Agustus. Agustusan lagi kita di Minecraft. Pundak kenapa lu spend lagi? Ingat gue nih, bekas kurban. Oh iya, ini juga ada bekas kurban, men. Dekat sama 17-an ya, Dok. Ya ampun, masih ingat aja lu. Oke, dan udah, Dok. Udah keliling-keliling kita. Kita bakal coba lanjut perjalanan kita ke laut nih. Episode kali ini tuh kita bakal coba ke laut. Oke? Let's go, go. Langsung aja berangkat, Dok. Ya udah jadi gede dah. Laut BTW laut mana ini, Dok? Lu tahu kagak lu laut? Ya ampun, gimana nih? Laut kita nggak tahu, men. Ya udah kita coba jalan-jalan dulu aja. Nih, kontrakan masih kosong nih. Masih ada penghuninya. Dok, masih ada ya hujan dong. Kenapa lu sepan lagi? Masih ada penghuninya. Ya ampun, udah belum bayar berapa bulan nih, Dok, dia, Dok. Dia tinggal gratis, men. Ada penghuninya. Harap lapor 2x24 jam. Apa lu sepan lagi? Enggak usah. Ya udah kita langsung tidur aja, kan, men. Ini tidur dulu karena hujan dan juga malam. Udah balik dulu dah. Kita nginep dulu di rumah si Odo, men. Habis itu besok baru kita lanjutin perjalanan kita. Ya. Ini ada yang lepas tuh burungnya, Dok. Burungnya tuh ada yang lepas di kandang burung, men, tuh kan. Dua burung lepas, di sini masih ada burung gua. Masih ada, coy. Masih ada dua. Masih ada dua juga. Apa pindah ya? Enggak tahu lah, beramat lah. Yang jelas ini burung-burung kita masih ada, men. Kita tidur dulu aja. Si Odo udah masuk aja dah. Ini hujan, men. Kita tidur dulu aja, oke? Gua ke kamar gua. Ini enak banget, rumah Odo ada TV dah. Rumah gua mana? Kamar gua. Si Odo, ya ampun, lu ngapain di situ, Odo? Lu mandi jam malam-malam terematik. Lu ngapain mandi malam-malam? Apaan? Mandi dulu habis hujan-hujanan. Bener juga lu kayak emak gua lu, Dok. Jangan lagu juga dah. Habis hujan-hujanan kita harus mandi dulu, men. Biar kagak sakit. Nah, lo kan gua dijebak. Dok. Kurang ajar. Dok. Mamam, gua bisa keluar. Oke, kita langsung tidur aja, Dok. Tidur. Sini. Tidur. Oke, kita tidur dulu, men. Oke, selamat pagi. Hujannya berhenti. Oke, hujannya udah berhenti, Cah. Hei. Kita langsung aja berangkat kali ini, Dok. Kenapa? Mau ngapain lagi? Enggak ngapa-ngapain. Ya udahlah, kita langsung berangkat aja. Bentar lo, gue pengen ngambil kayu dulu, men. Sebelah sini tuh kita udah punya farmingan kayu. Jadi gue pengen ambil kayu dulu bentar, men. Buat bikin perahu dan buat apa-apa nanti di perjalanan, oke?
Ini banyak kayu sebelah sini. Buat kalian yang belum tahu, ini ada akar jahe, ada pohon beringin angker, bodo amat. Terus ada eceng gondok, ada apa lagi nih? Kunyit kuning. Ini si Oda yang namain, men. Sama pohon macan kumbang, bodo amat lah. Kita ambil dulu pohon apa nih, Dok? Yang enak, Dok. Ini aja dah. Pohon ini aja, men. Oke. Kita ambil. Gak ada gituan lagi kah? Bodo amat, enggak usah gue tanam lagi, Cai. Terus satu lagi, mungkin enggak usah banyak-banyak, men. Segini gua dicukup. Oke, let's go, tergagal-gagal. Udah enggak usah, Dok. Kita lanjut lagi perjalanan kita nih. Tapi di sini enggak ada ini, men. Enggak ada biomanya sebelah sini. Mungkin emang harus di laut. Tapi kadang-kadang gua ngeliat ikan dah. Kadang-kadang doang. Oke, si Oda manain dah. Dok, ayo dah. Kita coba berangkat ke laut. Laut arah mana ya? Gua enggak tahu lah. Kita coba jalan-jalan dulu, men. Sebelah sini ada taman nih. Taman Ramadan ini, Dok. Wah, Ramadan kita enggak main survival ya? Ini Taman Ramadan tahun lalu, men. Bukan tahun Maret. Bukan tahun ini. Napain lu sepan lagi? Lama dah waktunya buat showcase. Lagi. Ini kita showcase-showcase doang nih jadinya. Bunda. Sebelah sini ada farm kaktus kok enggak salah deh. Ya kan? Ini ada farm kaktus, ini ada tempat doggy, Dok. Ini ada kandang ayam sebelah sini, men. Tuh, ayamnya masih ada, cuman dikit, Dok. Lah, ayamnya cuma 2 biji ini. Ya udah apa-apa lah. Ini ada kandang doggy, sebelah sini masih ada doggy-dogginya banyak, kandang domba juga ada. Di sebelah sini ada farm, farm apa dong namanya? Farm slime, men, tapi kayak enggak ada slime-nya deh. Enggak dapat. Soalnya gua enggak ngerti cara ininya, men, farm slime-nya gimana. Oke, kita udah sampai di danau nih, Dok. Nanti nembus-nembus danau langsung laut kayaknya. Kalau enggak salah, men, oke? Kita langsung lanjutin aja dulu. Kemana ini ya? Ada Enderman, Dok. Udah lama gua enggak lihat Enderman. Kenapa lu spam lagi? Nih anak nulis-nulis bikin perahu. Tadi perasaan udah punya perahu dah. Nah, Dok, depan-depan. Di depan tuh udah ada laut tuh. Coba naik, Dok. Coba lu yang ngendalin dah. Ntar lu tungguin. Oke. Lah, gua enggak bisa naik. Oke, udah. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita. Udah lama banget kita nggak berpetualang di Mantrapment, di survival. Nggak usah ngambil-ngambilin gituan. Odo langsung ke laut kan. Nih anak, belok kanan, Dok. Ini era butek ini, kanan udah biru, no. Ini bukan laut ya? Belum nyampe ternyata. Gue kira udah nyampe, men, laut biru. Ternyata ini masih nyambung ke sungai. Cuman airnya lebih biru daripada yang tadi, butek tadi, mah. Belok kanan. Ini masih di sungai nggak ada ikan-ikan ya? Sepi amat. Gua kira update akuatik tuh di sungai juga ada ikan, men. Ternyata nggak ada, Caya. Nyangkut di mari, Dok. Sini, nyambung lagi sini. Taruh perahunya. Kita jalan-jalan lagi, Caya. Oke, let's go, derga-gaga. Gua suruh nyetir, yaudah cetan. Pundak gua suruh nyetir, men. Oke, sebelah sini. Lu nggak usah mancing-mancing, Dok. Dok, gak bakalan dapet tuh tali jadi panjang amat. Oke, ini kita kayak udah bentar lagi nyampe laut nih, Dok. Oke. Nah kan, di bawah tuh udah ada ikan-ikan bandeng. Tuh, Dok, ada kumpulan ikan sebelah sini, men. Ada yang ke atas-atas ikannya, Dok. Ikannya bisa lu serok kan? Pakai ituan, Dok. Lu ada ituan gak? Ember. Coba lu, ikan lu serok. Coba lu turun. Ikannya lu serok kalau gak salah bisa. Nanti kita taruh di akuarium, Dok. Pakai ember, bukan pakai pancingan. Itu ember isi lapa, Dok. Apa bukan? Coba ambil, Dok. Dapat enggak tuh? Oke, udah dapat kan, Shunman. Si Odo dapat ikan. Nah, lo kan bener. Dapat ikan di embernya si Odo. Ya udah naik dah. Lumayan, Dok. Mungkin nanti kita coba bikin apa namanya? Bikin ember yang banyak terus habis itu kita coba bikin akuarium. Mungkin kapan-kapan aja, Mat. Kalau survivor di bawah situ ada apa? Ini ada air terjun ke bawah gini, coy. Ada mine shaft di bawah tuh. Ada zombie juga. Ntar dulu, Dok. Udah, gue pengen periksa dulu bentar, men. Ini keren amat, ada air terjun bawah air, men. Sumpah nih, keren amat. Pada kesini deh. Kalau gak salah, ya. Do, terlalu rame, men. Ada yang meleduk juga terlalu rame. Jadi kita gak usah dah ke atas-atas dah. Ribet, men. Sumpah tapi ini keren, air terjun bawah air. Dah, ayo lanjutin lagi. Kita lanjutin lagi perjalanan kita. Ini udah lama ini, Dok. Nah, ikan lagi nih gue tabrak, jeger. Nggak kena dong. Ini kita nyasar kayak, Dok. Dok, kayaknya kita nyasar nih, bukan ke laut nih. Ya ampun, udah lama nggak main survival. Ikannya, gue kira ada yang gancet ikannya. Udah lama nggak main survival, lupa mapnya, men. Jalan ke laut kemana? Jalan ke desert kemana? Ya ampun, udah lupa sumpah gue, men. Kok ke desert gue masih ingat. Ke desert tuh harus lewat,
Ya. Ya, share kita dong. Ya udah jalannya dulu dah. Kita lagi berjalanan. Eh, sini. Kalau ke desert itu lewat jungle. Kalau ke laut gua lupa, men. Kemana? Yaudah, mungkin kita coba lurus dulu, men. Kita lurus aja, ntar juga nemu laut pasti. Enggak tahu juga sih sebenarnya. Yaudah, berobatlah. Coba ikan yang tadi lepas ini, Dok. Dok. Apa ntar kita bikin kolam aja? Kolam atau akuarium? Ikan yang tadi coba lepas. Bisa enggak? Taruh situ. Udah, jangan taruh sini. Ya, ampun, angkut lagi. Angkut lagi bisa enggak? Nah, coba angkut lagi. Angkut lagi, udah jangan lepasin. Ya ampun, udah angkut lagi, itu kan buat akuarium kita. Ambil. Ngobak. Sekarang kita bisa nangkap ikan. Seru amat di Minecraft ya. Minecraft lama-lama tambah seru, teman. Tapi pemainnya lama-lama berkurang. Ikan, odo ikan. Itu kan ikannya. Ini ikannya nih. Gua suruh nangkep. Ya lo gua tangkep dah. Oke, gua dikasih bucket. Ya, ikannya malah naik dia. Eh, lu ngapain naik? Sini. Enggak kena dong. Eh, malah kepek. Nah, kan gua dapat dong. Gampang juga nangkep ikan. Gimana sih lo? Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Sumpah ini lautan masih belum ketemu, coy. Ini balik lagi ke sono, dok. Gimana nyasar kita? Kenapa? Sono? Yaudah, lu coba unjukin jalan dah. Si Odo jadi penunjuk jalan mulut, men. Nggak di forest, nggak di Minecraft. Iya, udah, men. Mungkin kita lanjutin next episode aja. Kalau like-nya sampai ceban ya, alias 10.000, kita bakal lanjutin survival-nya. Kalau nggak, yaudah, nggak apa-apa lah, oke? Kenapa lu spend lagi? Judul episode ini nostalgia doang. Kagak nostalgia, Odo. Lanjutin survival. Survival is back kali. Yaudah, bener-bener lah. Pokoknya kita lanjutin kalau 10.000 like. Kalian jangan lupa untuk pencet tombol like-nya. Kita udahan dulu, teman. Oke? Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Perjalanan kita belum sampai laut nih. Tapi udah kelamaan durasinya. Bodoh amat lah.